Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, dimudahkan segala urusannya dan tergapai cita-citanya. Jadi, kali ini saya mau bagi tips yang mungkin ada yang nggak paham atau gimana. Gini, di sini bagi yang punya IndiHome atau di rumahnya menggunakan IndiHome, ada set-top box. Begini ya set-top box-nya. Jadi ini ada satu pilihan yang mungkin bagi yang ingin mengkonekkan HP-nya ke televisi ya. Jadi ini bisa ada pilihan itu untuk bisa menghubungkan Android-nya ke TV-nya. Misalnya TV-nya belum tersupport untuk melakukan Miracast ya. Jadi di sini ada pilihan ini menggunakan bawaannya IndiHome. Jadi di sini bagi yang lihat di sini ada pilihan Miracast. Atau bagi yang belum ada, ada add shortcut-nya ya. Di add shortcut, pilih di Miracast lalu tambahkan. Jadi bagi yang udah ada, tinggal pilih aja Miracast-nya. Oke, okay. Waiting for user to connect. Jadi dia menunggu aplikasi lain untuk connect. Jadi di sini perlu diperhatikan, ada namanya di sini Android-nya. Nama itu nama device-nya, jadi nama perangkat ini itu Android 7 A1C ya, kalau yang ini mungkin beda-beda bagi yang lain. Jadi cara mengkoneknya bagaimana? Di sini saya menggunakan HP saya yaitu Samsung ya. Jadi di sini ada pilihannya, bagi yang menggunakan Samsung bisa dengan menggunakan Smart View. Oke, Smart View dia akan mencari di sini ada Android 7A1C. Jadi yang perangkat tadi ini connect saja di sini. Oke, maka kita tunggu saja connect-nya. Oke, mulai sekarang. Oke, menyambungkan. Maka di sana ada tulisannya untuk terima atau tolak gitu ya. Di sini kita perlu pilih lagi. Jadi terima saja. Oke, sudah pilih terima. Kita tunggu untuk koneknya, sudah terkonek. Jadi beginilah kira-kira tampilan untuk HP saya. Oke, bagi yang belum jelas, sini ada ya. Maka untuk pilihannya misalnya menggunakan Maps, bisa menggunakan Miracast-nya menggunakan HP ini atau bisa menghubungkan Android ke televisinya atau bisa begini. Di sini juga bisa ketika ingin menggunakan kamera misalnya. Jadi bisa ditampilkan ke televisinya. Kayak gitu ya. Kira-kira ini. Jadi kira-kira begitu. Kalau ingin menghentikan bisa diputuskan dari Smart View dari HP-nya di sini. Ada pilihan putuskan, maka di sana akan langsung disconnect. Oke, kira-kira begitulah kalau ingin menghubungkan HP ke televisi atau ingin tampilkan ke televisi dengan menggunakan set-top box atau bawaannya IndiHome ya. Jadi mungkin semoga bermanfaat bagi yang ingin mencoba, dan saya ucapkan terima kasih sudah menontonnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.